Jadi kita sambung balik sesi kita insyaAllah dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, insyaAllah harap-harap tidur kita yang sekejap insyaAllah berkat itu cukup insyaAllah. Sebab zaman Nabi dulu, masa letih perang Khandaq, sahabat-sahabat ni letih sangat, mengantuk, tak tahan. Tiba-tiba Nabi arah satu benda, siapa nak pergi mengintip kawasan musuh? Siapa nak, mula-mula Nabi tanya, siapa nak masuk syurga angkat tangan? Semua angkat tangan, mengantuk-mengantuk angkat tangan juga nak syurga ni. Nabi tanya, siapa yang nak aku jamin dia masuk syurga, pergi mengintip kawasan musuh. Dalam keadaan penat, letih, mengantuk, tak tidur siang malam, siapa nak pergi? Huzaifah riwayatkan kisah tu, dia kata, bila Nabi tanya siapa nak pergi, semua senyap belaka. Akhirnya Huzaifah kata, Nabi tengok kepada aku, aku tunduk kepada, kata Huzaifah. Bukan tak nak pergi kerana mengantuk. Mengantuk, letih, tak cukup tidur, itu realiti. Jadi maknanya, realitinya, mengantuk, letih bukan benda yang bersalah, bukan benda berdosa. Itu nak macam benda tak boleh elak. Kita musafir panjang semalam, dengan sejuk, dengan panas tak menentu, dan seumpamanya kita rasa letih. Tapi walau macam mana pun, kata Huzaifah, bila Nabi kata, ya Huzaifah, kamu kena pergi. Huzaifah kata, sami'na wa ata'na, aku dengar, aku patuh. Akhir dia yang pergi. Jadi sebab itulah, kalau kita tengok balik, ni bukan gua satu fikri lah ni. Ni iblis punya gozwah. Sebab tu ulama kata, ulama pergi, ulama bagi apa? Bagi pedoman. Dia kata kalau majlis ilmu ni ada tiga benda. Iblis mari tiga benda senjata dia. Yang pertama dengan celak dia. Yang kedua dengan gincu dia. Yang ketiga dengan rotan dia. Biasa dengar? Tak apalah, jadi tak jadi hukum ni cerita. Yang pertama, hak letih tu satu hal dah. Mari kedua pula ni. Yang pertama mari celak iblis. Celak iblis kalau kena tu memang angguk, faham dia. Tu mana celak, kena celak iblis lah tu. Tapi kalau ada orang boleh tongkat mata dia dengan batang colok, tak batang colok, batang mancis, InsyaAllah hilang mengantuk, hilang iblis. Kalau iblis tengok tak berjaya dengan celak dia, dia mari dengan gincu dia pula. Kena gincu iblis, rasa nak bercakap. Saya embang je orang cakap depan, cakap belakang. Itu kena gincu iblis tu. Tapi alhamdulillah tak ada belaka semua tu hari ni. Ni nak cerita. Yang ketiga, kalau tak berjaya juga, iblis bawa tongkat dia. Nampak orang ni bagus, dia tak mengantuk. Bagus, dia tak bercakap. Ketuk kaki sikit, rasa lenguh. Angkat kaki dia. Ketuk pinggang pula, rasa lenguh nak menyandar. Tak apa lagi. Ketuk sikit lagi dekat kepala, keluar sekejap. Duduk luar, relax, sedap je rasa. Duduk dalam, rasa panas je. Itu kena tongkat iblis tu. Jadi insyaAllah, alhamdulillah, kita hari ni semuanya suci daripada apa orang kata, unsur-unsur iblis tadi. Cuma keletihan kita, mengantuk kita hasil daripada apa kita kata, apa jernih kita yang jauh dan musafir kita yang penat. Walau macam mana pun insyaAllah segala kepenatan kita diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. Jadi kita sambung slot kita, Ghuzwatul Fikri di zaman tabi'in. Yang pertama, wujudnya kumpulan-kumpulan agama seperti lahirnya golongan yang menyucikan Sayyidina Ali. Sampai tahap Sayyidina Ali ni dah anggap sebagai Ruhul Kudus. Tak perlu harapnya, tak perlu bahas banyak benda tu. Golongan Khawarij, Qadariyah. Yang terpenting adalah nak bahaskan ialah lahirnya golongan Mu'tazilah. Rengkahnya, daripada zaman ini, anak pergi sikit lagi pada zaman Imam. Zaman Imam ni, antara yang awal ialah Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, yang lahir pada tahun 95 Hijrah, yang meninggal pada tahun 150 Hijrah. Pada zaman akhir tabi'in dan pada awal zaman Imam Abu Hanifah, lahirnya kumpulan-kumpulan yang dikenali sebagai kumpulan ahli falsafah Kristian, yang banyak buat perbincangan falsafah di Syam. Tempat mereka di kawasan Umawi di Syam, dan mereka ini dengan fahaman kita kata Kristian, mereka menganggap Nabi Isa itu anak kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka menggunakan satu sifir. Mereka kata
Nabi Isa ni anak Tuhan. Buktinya ialah firman Allah Ta'ala, kalimatun alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Maksudnya, dan sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam adalah kalimah Allah yang telah disampaikannya kepada Maryam, mana masukkan dalam rahim Maryam, dan ia juga tiupan ruh daripadanya. Jadi mereka kata orang Islam akidahnya ialah Al-Quran tu kalam Allah yang bukan makhluk. Ha? Kalimah Allah, Al-Quran, makna kandungan Al-Quran itu bukan taipan tu, bukan tulisan tu, tapi makna Al-Quran itu adalah merupakan kalam Allah yang bukan makhluk. Itu akidah orang Islam. Jadi kata kalau ahli falsafah ni, dia kata bila orang Islam mengatakan Al-Quran tu bukan makhluk sebab dia kalimah Allah, maka Nabi Isa juga bukan makhluk sebab Nabi Isa juga kalimah Allah. Apa bukti Nabi Isa tu kalimah Allah? Iaitu firman dalam surah An-Nisa ayat 171 tadi, iaitu Nabi Isa itu kalimah Allah yang dicampurkan dalam masuk dalam perut Maryam. Jadi kata ahli falsafah ini, kalau Al-Quran itu merupakan kalam Allah yang bukan makhluk, maka Nabi Isa juga adalah merupakan kalimah Allah, maka nescaya juga dia bukan makhluk. Jadi bila dia bukan makhluk, bermakna dia anak kepada Tuhan. Ini sifat dia. Tapi sewaktu lahirnya falsafah daripada golongan ahli ahli pemikir Kristian ini, fahaman ini tak mempengaruhi masyarakat umat Islam. Mereka disakap popok dia je. Dia dah bergelumang popok dia. Tapi akhirnya lahir golongan Mu'tazilah. Yang mana Mu'tazilah ini cara pemikirannya berbeza dengan pemikiran Ahlus Sunnah. Macam ada sebut tadi Ahlus Sunnah, yang pertama kita refer kepada Quran dan Hadis. Tak ada Quran dan Hadis baru kita refer kepada akal. Tapi Mu'tazilah ni tidak. Dia akan refer kepada akal dulu, barulah dia tengok kepada Quran dan Hadis. Kalau sesuai dengan akal, dia tepuk tangan, bersorak, gembira. Kalau tak tepat, dia akan cuba takwilkan Quran dan Hadis supaya tepat dengan akal mereka. Ini metodologi pemikiran Mu'tazilah. Rekah ceritanya, daripada serangan pemikiran golongan ahli falsafah Kristian ini, meresap masuk dalam pemikiran orang Islam sekitar 50 tahun selepas zaman itu, dan Mu'tazilah bangkit menentang fahaman ini juga dengan menggunakan akal. Dia tak refer kepada Quran, tak refer kepada Hadis. Orang kurun sebelumnya tak terpengaruh sebab bila refer kepada Quran dan Hadis, makna kalimatuhu al-qaha itu, kalimah Allah daripada perkataan kalimatuhu al-qaha, bukan dengan makna kalimah Allah macam Quran. Buka tafsir mana-mana pun di kalangan mufassirin para sahabat, kalimatuhu itu dengan makna kun, perkataan Allah kun, jadilah. Maka jadilah Nabi Isa sebagaimana terjadinya Nabi Adam tanpa ibu dan tanpa bapa. Itu makna kalimatuhu. Itu kali tengok tafsir. Tapi Mu'tazilah dia tak tengok tafsir. Bagi dia nak menghadapi realiti. Realiti menjadi keutamaan. Dan akal menyelesaikan realiti. Quran cerita kemudian. Itu Mu'tazilah. Jadi akhirnya dia tengok realiti. Fahaman dan pemikiran Mu'tazilah, golongan ahli falsafah tu masuk meresap dalam pemikiran orang Islam. Mu'tazilah mungkin dengan niat yang baik, mungkinlah, menggunakan metodologi yang salah, menentang golongan ahli falsafah ini. Akhirnya dia kata, nak selesai masalah ini senang je. Kita kena buat satu statement bahawa Al-Quran itu adalah makhluk, maka Nabi Isa juga adalah makhluk. Tujuannya apa? Nak jawab golongan ahli falsafah Kristian. Ini berlaku sekitar pada kurun pertengahan kurun yang kedua, sekitar tahun 150 Hijrah, pada awal lahirnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi mereka gunakan akal juga nak lawan dengan, walaupun niat baik, tapi cara salah. Kesannya tak berlaku pada zaman itu. Selepas habisnya pandangan ini, akhirnya kita kata persiapan masuk Ghazwatul Fikri daripada golongan Kristian, falsafah Kristian di Syam, benda tu dah padam, tak ada pada tangan orang Islam. Tapi akhirnya fahaman Mu'tazilah ini meresap masuk dalam pemikiran orang Islam. Fahaman tu pula yang meresap masuk. Asalnya hak bahaya fahaman fahaman golongan Kristian. Tapi selepas dihadapi oleh Mu'tazilah, fahaman tu hilang. Bila fahaman tu hilang, mari pula fahaman Mu'tazilah yang juga sesat juga. Akhirnya timbul suatu pemikiran bahawa kalimah Allah juga adalah makhluk.
Al-Quran juga adalah makhluk. Maka akhirnya apa berlaku? Benda itu mengesap, tersebar. Sehinggalah pada tahun yang ke-200 lebih, di zaman Ma'mun, akhirnya Khalifah menganut fahaman Mu'tazilah. Bila Khalifah menganut fahaman Mu'tazilah, akhirnya Khalifah paksa rakyat mengaku Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalam Allah. Jadi akhirnya apa berlaku? Pada masa itulah umat Islam diuji dengan ujian yang berat. Ulama dipaksa mengiktiraf perkara demikian. Imam Ahmad bin Hanbal pada masa itu, Imam Syafi'i dah meninggal, Imam Abu Hanifah dah meninggal, Imam Malik dah meninggal, pada zaman itu dah zaman Imam Ahmad. Imam Ahmad ditangkap. Dan ramai imam yang dibunuh pada zaman itu disebabkan bertegas menyatakan Al-Quran sebagai makhluk. Al-Quran sebagai kalam Allah yang bukan makhluk. Jadi timbul fitnah itu. Sehingga akhirnya ramai di kalangan ulama yang ditangkap, yang dibunuh, dan diriwayatkan bahawa Imam Ahmad sendiri pun hampir terbunuh. Diseksa dalam penjara, hampir terbunuh. Tapi nasib baik Imam Ahmad ni, masa dia dah saat nazak dah, Ma'mun digulingkan, naik khalifah baru yang anti Mu'tazilah. Akhirnya Imam Ahmad dibebaskan daripada penjara. Tapi zaman awal tahun 200 ini, 200 Hijrah ini, orang Islam diuji. Ulama ditangkap, pemerintah adalah orang yang jahil Quran dan hadis, yang berpegang dengan akal, yang menimbulkan suatu huru-hara dalam negara Islam sendiri. Ini kesan daripada falsafah yang telah diterapkan sejak 100 tahun yang dahulu. Bukan baru, 100 tahun lebih. Ini kesannya. Jadi sebab itulah, kalau kita tengok, perkara itu sepatutnya tak timbul sebagaimana awal timbulnya. Sebab apa? Masa awal golongan ahli falsafah Kristian ni sebarkan fahaman itu, tak memberi kesan kepada masyarakat. Sebabnya ialah masyarakat faham Quran dan hadis. Jadi walaupun benda itu digembar-gemburkan oleh ahli Kristian, tapi tak dipengaruhi oleh orang Islam. Sebab orang Islam faham apa maksud kalimatuhu Al-Qaha ila Maryam. Tapi Mu'tazilah ni, dia ketepikan makna ayat tu. Dia cuba jawab melalui logik, akal, yang mana akhirnya dia buat conclusion macam saya sebutkan tadi. Akhirnya nak jawab golongan Al-Kitab, dia kata Al-Quran tu adalah makhluk, jadi Isa juga adalah makhluk. Benda tu nampak tak ada masalah mereka awal. Tapi lepas 50 tahun memberikan kesan yang besar, berlakunya huru-hara dalam masyarakat khilafah Islam, dan akhirnya ramai ulama ditangkap, dibunuh, dan termasuk Imam Ahmad itu sendiri. Sebab tu zaman Imam Ahmad ni, pernah Imam Ahmad didatangi oleh ulama asu. Ulama asu ni mana ulama yang bersekongkol dengan kerajaan pada masa itu. Yang mana dia pergi jumpa dengan Imam Ahmad dalam penjara, dia kata, wahai Imam Ahmad, apa salahnya kalau kamu kata Al-Quran itu makhluk? Tapi dalam hati kamu percaya Al-Quran itu adalah kalam Allah yang bukan makhluk. Apa salahnya? Mana guna taqiyah orang panggil. Mana mulut sebut lain, hati sebut lain. Apa jawab Imam Ahmad? Imam Ahmad kata, idza sakata al-alimu taqiyatan wal jahilu yajhalu famata tuzhirul haq. Bila mana ulama senyap, tak menyatakan benar sebab nak jaga keselamatan diri, orang yang jahil ikut ulama, orang jahil tak tahu apa hati ulama, jadi nampak statement ulama. Jadi kata Imam Ahmad, kalau ulama berperanam begitu, sebut dengan lidah lain daripada hati, betul diri dia selamat, tapi orang lain akan sesat. Jadi kata Imam Ahmad, kalau begini sikap ulama, bila kebenaran akan tertegak? Sebab tu kita kena ingat, tugas ulama tak sama dengan tugas yang bukan ulama. Orang tak ulama tak apa, nak sebut lain daripada benda hati, sebab orang tak ikut dia. Kalau ulama sebut begitu, orang kata, "Oi, ni Imam Ahmad sebut ni." Sebab tu Imam Ahmad sebut bahawa kalau individu tak apa, dia nak taqiyah, nak kata lain daripada apa yang sebenar, sebab nak jaga keselamatan diri. Tapi ulama Islam yang ada pengikut, pemimpin Islam yang ada pengikut, dia tak boleh ambil pendekatan itu. Itu yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Sebab itulah ulama-ulama ramai yang sanggup menggadaikan nyawa bila mana berhadapan dengan fitnah Al-Quran makhluk di zaman Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu. Okey. Mu'tazilah dan ahli falsafah Kristian macam yang sebutkan tadi. Ghazwatu fikri di zaman khalifah. Di zaman khilafah. Ini selain daripada zaman kemudian. Antaranya ialah fahaman wahdatul wujud.
fahaman wahdatul wujud. Apa makna fahaman ni? Yang ini timbul sekitar pada tahun 1000 apa? Sini sekitar 800 hingga 1000 Hijrah. Ha? Yang mana bila mana Mongol jatuhkan khilafah Abbasiyah. Serang Baghdad, jatuh Baghdad. Bila jatuh Baghdad, akhirnya Genghis Khan masuk Islam. Tapi masuk Islam dengan jahiliyah itulah. Islam tapi dia bos. Ha, itu problem dia. Jadi masuk Islamnya golongan-golongan pimpinan Mongol ni akhirnya menjadikan agama tu bercampur. Kalau tak silap saya, dia di zaman tu dia ada dipanggil Dustur Ilahi. Dustur Ilahi ni campur Islam, Kristian dengan Buddha, dengan Hindu. Macam kalau kita kalau Indonesia kot dipanggil apa? Pancasila. Semua sama mereka agama. Jadi nak meraihkan agama tu antaranya lahirnya fahaman wahdatul wujud. Nak kita kata nak inline. Nak comply dengan fahaman semua agama tu sama. Jadi ambil Islam tu dalam part yang boleh meraihkan agama lain. Ha, begitu. Dia tak pergi kepada hukum yang original. Dia pergi hukum tu modified supaya sama dengan agama lain. Boleh meraihkan agama lain. Ha, ini bukan satu Malaysia ni. Ini satu agama. Macam mana dia buat? Antaranya lahirnya wahdatul wujud. Wahdatul wujud ni dengan makna Allah Ta'ala tu ada di mana-mana. Antara dalil daripada Quran, fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Padahal juga dia ambil ayat Quran tu. Di mana saja kamu menghadap, di situ kamu dapati Allah ada. Dia gunakan ayat tu, bermakna dia kata Allah Ta'ala ada mana-mana. Di Kaabah ke, dalam patung ke, dalam pokok ke, mana sahaja kita menghadap, di situ ada Allah. Dia tak rujuk kepada Islam yang asal. Macam yang sebut tadi, Islam dia tak ambil daripada falsafah. Islam dia tak ambil daripada nama dan model. Tapi Islam itu diambil daripada apa? Diambil daripada Quran dan Nas berpandukan kepada realiti sesuatu ibadat. Sembahyang, dia ada dalil sembahyang dia. Kalau kita kata ayat tadi ialah ayat untuk orang musafir. Tak boleh kita kata nak implement benda tadi dalam solat yang fardu. Contohnya, untuk orang musafir, langgar kapal terbang, naik kuda dan seumpamanya. Untuk solat yang sunat, itu tak apa. Fa'ainama tuwallu fastamajullah. Tiba-tiba dia ambil ayat tu, dia apply untuk semua. Itu saya kata, akhirnya dia tak rujuk kepada nas yang asal. Dia pakai ambil falsafah dan juga implement dalam semua benda. Akhirnya apa berlaku? Pada zaman itu, orang Islam sembahyang menghadap patung. Orang Islam sembahyang menghadap pokok. Dengan niat, dalam patung tu ada Allah. Ini berlaku pada zaman sebelum naiknya khilafah Utsmaniyah. Ini zaman selepas jatuhnya Abbasiyah. Mongol masuk Islam, orang Islam berada zaman keliru. Jadi, fahaman wahdatul wujud ini meresap. Sehinggalah lahirnya Imam Ibn Taymiyah. Imam Ibn Taymiyah sebelum naiknya khilafah Utsmaniyah, masyarakat orang Islam masih lagi berpegang dengan sakibaki wahdatul wujud. Jadi akhirnya, bila mana orang Islam semayang menghadap patung, nampak macam bagus. Sebab apa bagus? Sebab satunya semayang cara Islam, menghadap patung meraihkan orang Buddha, meraihkan orang Hindu, akhirnya menyebabkan semua agama itu sama saja. Ini berlaku zaman kurun yang ke-9 di dalam sejarah Islam. Okey. Kalau kita tengok daripada sejarah ni, macam yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis, kalau salah satu diriwayatkan oleh Huzaifah, Nabi menceritakan tentang kegemilangan orang Islam. Nabi menceritakan tentang kegemilangan orang Islam. Nabi kata Konstantinopel akan jatuh, Parsi akan jatuh, Rom akan jatuh, Itali akan jatuh. Huzaifah tanya, ya Rasulullah, kamu duk cerita benda baik je, seronok dengar. Tapi di sebalik yang baik tu aku nak tahu, ya Rasulullah, ada ke tidak? Di sebalik yang baik tu ada ke tidak tak baik? Berita tak baik. Nabi kata ada. Di antara dua kegemilangan itu akan adanya zaman Dakhnun. Itu istilah hadis. Zaman Dakhnun. Sahabat tanya, wama Dakhnuhu ya Rasulullah? Apakah Dakhnun itu ya Rasulullah? Dakhnun ni maknanya kekeliruan. Dakhnun ni asalnya asap. Jadi bila ada asap tebal, orang tak nampak benda depan. Jadi maknanya zaman keliru. Rasulullah ditanya oleh para sahabat, apakah keliru itu ya Rasulullah? Rasulullah kata, yang keliru itu ialah
bila mana penyeru kepada api neraka itu adalah merupakan daripada kalangan kamu, lidahnya sama macam kamu, kulitnya sama macam kamu, kalau kamu jawab mereka, kamu akan dimasukkan ke dalam neraka, kata Rasulullah. Maknanya cakap nak Islam, kulitnya orang Islam, lidahnya cakap Islam, tapi Islam yang dibawa tu keliru, itu kata Nabi. Dan itu betul-betul berlaku pada zaman kurun yang ke-9, di zaman jatuhnya Abbasiyah sebelum naiknya khilafah Utsmaniyah. Okey. Jadi akhirnya sebagaimana firman Allah Taala, wa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa. Adapun buih-buih, mana bukan Islam yang sebenar, fayadhhabu jufaa, dia akan hilang begitu saja. Wa amma ma yanfa'un nas, adapun Islam yang sebenar, dia akan kekal sampai hari kiamat. Jadi akhirnya fahaman tu hilang. Wahdatul wujud sudah hilang. Dan akhirnya kalau kita tengok, Islam kembali gemilang selepas daripada zaman tersebut. Okey, kemudian akhirnya kalau kita tengok, berlakunya pula serangan-serangan pemikiran di zaman lemahnya Utsmaniyah. Antaranya ialah fahaman Asabiyah Arab dan Turki. Orang Arab banyak menyatakan bahawa mereka ini dijajah oleh Turki, dan sepatutnya Arab adalah tuan, bukan Turki adalah tuan. Ini berlaku pada zaman tersebut. Akhirnya masa-masa negara Arab berusaha untuk merdeka daripada Utsmaniyah, yang pada masa itu mereka tak namakan sebagai Utsmaniyah, tapi mereka sebutkan sebagai Empire Turki. Jadi masing-masing bekerjasama dengan Amerika Syarikat khususnya, dan juga Britain, untuk nak merdeka daripada Turki atas nama Asabiyah. Sebab kami Arab tak sepatutnya diperintah oleh orang Turki. Ini timbul khususnya pada tahun 1900 ke atas, yang mana masing-masing dengan Asabiyah berkawaman, yang akhirnya membawa kepada perpecahan dan jatuhnya Turki Utsmaniyah. Okey. Kemudian bila jatuhnya fahaman, bila jatuhnya kerajaan Islam, akhirnya timbulnya fahaman tasawuf yang menyeleweng. Ada yang tak menyeleweng, tapi saya sebutkan yang menyeleweng. Antaranya seperti disebutkan, kita ni orang Islam, orang baik. Kalau ditampar pipi kanan, sepatutnya kita beri pipi kiri. Ini antaranya. Ini banyak meresap dalam fahaman-fahaman yang kononnya Islam adalah agama yang baik. Sebab tu bila orang tampar pipi kanan, kita kena beri pipi kiri. Kita cek-cek, kita periksa-periksa, rupanya fahaman ni ada dalam kitab Injil. Yang diselewengkan, yang ditakut tambah oleh golongan padri. Jadi akhirnya orang Islam walaupun kena jajah, tak apalah. Yang penting kita orang Islam, kita baik, kita jangan buat ganas, kita jangan lawan. Akhirnya penjajah bermaharajalela dalam negara umat Islam. Ini antara bentuk serangan pemikiran, yang mana akhirnya golongan ini kontra dengan golongan yang lawan penjajah, yang anggap mereka lawan penjajah pada kurun yang ke 16, kurun yang ke 17, dianggap sebagai golongan yang ganas. Ini bukan benda baru, tapi di zaman Portugis dan juga di zaman di zaman Belanda, dan akhirnya masuk di zaman British. Yang seterusnya, kalau kita lihat, fahaman bahawa bekerja adalah tidak digalakkan dalam Islam kerana ia bersifat keduniaan. Ini saya sebut diamalkan oleh beberapa tarikat yang sesat. Minta maaf nak gunakan term sesat tu, sebab mereka banyak menggunakan akal lebih daripada nas Al-Quran itu sendiri. Contohnya saya pernah kaji 90 lebih tarikat yang ada di Mesir, yang mana ada sebahagiannya tak ada masalah, okey. Yang sebahagiannya adalah sesat, dengan fahaman kefalsafahan yang diamalkan dalam pemikiran mereka. Antaranya ialah kita orang Islam ni tak boleh kerja kuat-kuat, kerana kerja kuat ni cari dunia. Cari dunia ni tak digalakkan oleh Islam. Akhirnya apa berlaku? Akhirnya dunia ni dikuasai oleh Barat. Orang Islam akhirnya jadi peminta sedekah. Dan fahaman itu sangat bercanggah dengan Islam. Sebab apa bercanggah? Antaranya, dalil bercanggah itu antaranya ialah firman Allah Ta'ala, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqiha. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang yang beriman, berjalanlah, bertaburalah kamu di atas muka bumi ini, bergerak. Duduk kat rumah, keluar rumah, pergi ke tempat yang mana kamu boleh cari rezeki. Bila mana kamu bergerak, maka kamu makanlah rezeki Allah yang halal. Itu perintah Allah. Sama juga dalam hadis yang banyak, Nabi melarang sahabat-sahabat yang tak bekerja. Ada sahabat ni, dia tak bekerja, dia miskin dan minta sedekah.
Nabi ambil kapak, Nabi beri dekat dia, suruh cari kayu api dan seumpamanya, kumpul benda tu jual dekat pasar Madinah. Nabi menyatakan al-yadul ulya khairum mil yadis sufla, tangan yang berada di atas yang memberi sedekah jauh lebih mulia daripada tangan yang menerima sedekah. Dan juga Allah Taala berfirman, wadalladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Ha, orang kafir sangat sukakan, sangat gembira. Wadda ni dia lebih kuat dari sudut kita kata kesukaan tu nak berbanding dengan afrah. Ha, dia pada bahasa Arab ada faraha, dia ada wadda. Dua-dua tu terjemah bahasa kita semua dengan makna dengan makna suka. Tapi wadda ni makna suka tu lagi happy. Too happy. Ha, itu wadda. Orang kafir sangat happy kalau orang Islam hilang dua perkara. Yang pertama ialah orang Islam tak ada senjata. Langsung tak ada senjata orang Islam. Yang kedua ialah orang Islam tak ada ekonomi. Allah Ta'ala berfirman, bila orang Islam tak ada dua perkara tu, tak ada ekonomi, tak ada senjata, akhirnya apa berlaku? Fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah, mereka serang kamu, sekali serang saja kamu akan hancur. Sebab tu orang Islam tak ada dua benda ni, habis. Musuh masuk senang, masuk dalam negara dan akhirnya orang Islam boleh sesat. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fahaman-fahaman yang seperti ini adalah merupakan resapan daripada musuh-musuh Islam untuk menjadikan orang Islam itu lari daripada paksinya yang asal. Dan juga banyak fahaman-fahaman lain yang akhirnya mengesap dalam sejarah Islam. Cuma dalam sejarah ni, anda nak fokus satu je. Pemikiran Mu'tazilah yang anda boleh gambarkan seperti ruh yang mencari jasad. Faham Mu'tazilah ni macam ruh yang mencari jasad. Dia dah tinggal fahaman dah. Tapi siapa yang mana jasad yang orang kata apa, yang masih dikontrol oleh ruh tadi. Maknanya dia, kalau kita tengok dalam kaedah perubatan, roh saja tanpa jasad dia tak boleh buat apa. Dia nak berperanan, roh tu kena ada, dia panggil mahal, mesti ada place dia, mesti ada tempat dia. Kalau tak ada tempat, dia tak boleh buat apa. Macam hantulah. Hantu, kalau kita belajar dalam kaedah perubatan Islam, kalau nak beri kesan apa-apa, dia tak boleh mari macam tu je. Dia tak boleh mari macam tu je, dia kena ambil rupa. Kalau dia tak ambil rupa, dia masuk dalam tubuh orang. Kalau orang tu lemah, dia masuk tubuh orang tu akan berinteraksi mengikut apa yang dikendaki oleh roh tu, walaupun tuan dia tak setuju. Kalau dia tak boleh buat begitu, let's say lah kita kata contohnya kalau enjin tengah jalan, nak tutup enjin tu, dia tak boleh pakai tutup macam tu je, dia kena ambil rupa. Contoh ambil rupa tangan orang pergi tutup enjin tu. Tapi sebab apa dia tak ambil rupa depan orang? Tak adalah kalau macam tu, hantu tiap-tiap hari kita tengah belajar ni, mari depan hantu, mari hantu semua besar. Sebab apa dia tak berani buat begitu? Sebab kalau kaedah perubatan ni, kalau dia ambil rupa satu benda, dia akan bersifat dengan rupa tu. Maknanya, contohnya kalau kita ambil, dia ambil rupa seorang perempuan cantik mari depan tu, kita pegang dia. Pegang dia, dia tak boleh balik rupa asal dia, sehingga kita lepas dia. Itu dia punya sipir dia. Sebab tu hantu ni tak berani nak usik orang. Kalau orang tu takut, baru dia berani. Kalau orang tu berani, dia tak berani. Let's say lah, kita kata contohnya, itu baru malam ni ada hantu atas. Ni jangan takut, contohlah. Ada hantu atas. Kalau ada hantu, itu jangan lari. Rupa dia hodoh macam mana pun, itu pergi tangkap dia, paling-paling kurang pun, tambak dia sebab sepinggan cukup lah. Sebab tu, dalil kepada benda ni, berlaku pada zaman Nabi. Berlaku pada zaman Nabi, banyak kisah lah. Antara kisahnya yang berlaku pada zaman Nabi, ada iblis pergi curi harta Baitul Mal. Abu Hurairah jaga harta tu. Malam tu masuk seorang pencuri, Abu Hurairah tangkap. Tangkap, akhirnya lelaki tu minta maaf. Aku minta maaf, aku janji tak nak buat lagi begini-begini. Akhirnya Abu Hurairah kesian, dia lepaskan. Keesokan Abu Hurairah cerita dekat Nabi. Nabi kata, dia bohong. Malam ni dia datang balik. Malam tu mari sungguh. Mari sekali lagi. Akhirnya Abu Hurairah tangkap lagi. Tangkap kali yang kedua, dia minta maaf sekali lagi, janji tak nak balik lagi. Esokan Abu Hurairah cerita dekat Nabi. Nabi kata, bohong. Esok dia malam dia datang pula. Betul suruh, malam tu mari pula sekali lagi. Jadi, Abu Hurairah tangkap sekali lagi, dia janji tak nak datang dah. Dia kata, tak boleh lepas. Kamu dah dua malam dah aku tangkap mencuri.
Dia kata, wahai Abu Hurairah, minta maaf. Ini last, aku tak akan datang lagi lepas ni. Abu Hurairah kata, tak boleh. Dia kata macam ni, kalau kamu lepas, aku bagi kamu satu rahsia. Macam mana nak apa nak halau hantu, halau jin dah. Dia beritahulah pada Abu Hurairah, baca ayat kursi pergian-pergian. Akhirnya Abu Hurairah kata, tak apa, malam ni aku lepas, tapi ni last chance, esok kalau aku jumpa, aku akan tangkap. Tak lepas. Keesokan hari, Abu Hurairah cerita dekat Nabi. Cerita dekat Nabi, ha? Nabi kata, wahai Abu Hurairah, confirm malam dia tak mari dah. Semalam yang paling last ni hari. Lepas tu Nabi tanya, wahai Abu Hurairah, kamu kenal tak? Siapa kamu tangkap? Abu Hurairah kata, tak tahu. Ha. Nabi kata, itu dia iblis. Hantulah bahasa kitanya. Ha. Jadi, dalam penafsiran hadis-hadis yang berkaitan seperti kisah yang seperti ini, ulama menyatakan bahawa iblis ni kalau nak ambil apa-apa, dia nak berikan kesan kepada benda yang ada, kita kata apa? Kalau dalam bahasa Arab disebut ada makan. Ada makan ni bukan makan puak-puak ni. Ada makan ni mana ada, apa dia panggil? Benda yang boleh sentuh ni. Al-hissi, mana benda yang material lah, material. Nak angkat almari ke, nak gantung orang ke, apa ke, dia mesti ambil rupa. Sebab dia tak boleh tengah-tengah raib tu, dia buat pun dia tiba-tiba terbalik. Itu cerita orang putihnya tu. Hakikatnya tak akan berlaku begitu. Jadi, mengikut tafsirannya begitu. Sebab kalau iblis tu boleh buat begitu, dia tak akan ambil rupa lelaki pergi curi hati teman. Ini toyo lah, ni hati toyo ni. Begitu juga masa iblis ganggu Nabi masa nak sembahyang. Nabi tangkap, Nabi ikat dekat tiang. Ulama pun tafsirkan benda yang sama. Sebab apa dia tak ganggu Nabi dalam keadaan raib? Sebab apa dia ganggu Nabi sehingga sampai tahap Nabi tangkap, nak ikat dekat tiang, nak suruh esok budak-budak main. Ini hadis yang sahih. Jadi maknanya, ringkas cerita roh, kalau dia tak ada material, dia tak boleh nak, tak boleh nak beri efek. Begitu. Dia mesti ada tempat. Jadi sebab itulah, kalau itu jumpa hantu malam ni, jangan lepas. Tangkap dia. Bukan senang dapat tu. Nak bayar mat Indonesia nak suruh kerja kat rumah mahal tu. Okey, sebab tu hantu dia tak berani nak beri rupa dekat orang yang berani. Dia tahu kalau orang tu pegang dia, dia tak boleh lepas. Kecuali orang tu lepas, baru dia balik rupa asal dia. Itu dia punya kaedah dia. Okey, jadi janganlah jadi seorang yang penakut. Nanti hantu sakat. Itu. Okey, jadi anda nak ceritakan bahawa Mu'tazilah ni akhirnya jadi roh yang tak ada jasad. Nak duduk mana? Pemikiran tu ada, tapi dia tak ada organisasi ke, pertubuhan ke, pergerakan ke yang menghidupkan roh Mu'tazilah tadi. Jadi akhirnya, orang Mu'tazilah, fahaman Mu'tazilah, sifir Mu'tazilah sudah lenyap daripada dunia. Tapi akhirnya, pemikiran itu wujud dalam bentuk yang kita biasa dengar, yang dinamakan sebagai Mu'tazilah moden. Biasa dengar? Dalam istilah Arab disebut Al-Mu'tazilatul Judud. Maknanya modern Mu'tazilah. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan modern Mu'tazilah? Iaitu fahaman-fahaman lain yang telah tenggelam di telan zaman, termasuklah Mu'tazilah yang juga telah mati di telan zaman. Sekalipun mati tetapi roh pemikirannya meresap masuk dalam badan yang pelbagai. Jadi metodologi Mu'tazilah ni, walaupun Mu'tazilah tu dah hilang, walaupun namanya dah bukan lagi Mu'tazilah, tapi rohnya sama. Iaitu golongan Mu'tazilah berpegang baik dan buruk diukur berpandukan kepada akal. Tak lagi refer kepada nas. Orang Islam tak lagi refer kepada nas, tapi nak buat satu benda, buat kajian dulu. Apa reaksi orang ramai? Apa pandangan orang ramai? Apa pengalaman orang yang dah buat? Akhirnya Quran hadis diketepikan. Ini sebenarnya walaupun bukan Mu'tazilah, tetapi cara pemikiran itu ialah cara pemikiran Mu'tazilah. Ini yang dinamakan sebagai Mu'tazilah moden. Dan kemudian, akal adalah paling utama untuk mengukur kebaikan dan keburukan sesuatu perkara. Mereka melangkau lebih jauh dengan meletakkan akal adalah penilai kepada hukum hakam itu sendiri. Mana hukum tu dia pakai akal juga. Hukum ni sepatutnya wajib ke tak wajib? Hak wajib tak wajib, dia pakai akal juga. Ini fahaman Mu'tazilah. Okey. Jadi, dalam pegangan Mu'tazilah, kalau kita belajar kitab-kitab yang dinamakan sebagai At-Tayyarat, dia benda ni ilmu ni, kalau dalam orang pengajian agama dia belajar dalam bab usul, dalam apa jabatan Usuluddin,
dia ada satu subjek dipanggil at-tayarat. At-tayarat maknanya aliran pemikiran. Jadi golongan Mu'tazilah, dia orang punya prinsip dinamakan sebagai at-tahsin wat-taqbih al-aqliyah ni. Baik dan buruk diukur dengan akal. Ringkasnya, dalam contoh yang nak bagi tadi, kalau katakan nak pergi ke KLCC tu, orang-orang kata pergi straight tu. Dan so logiknya, yang pertama sebab KLCC depan, jalan tu besar, dia tak pakai sembak dah. Ini maknanya ringkasnya fahaman Mu'tazilah. Dia tak pakai Quran hadis, dia pakai akal. Sebab tu bila berdepan dengan golongan ahli falsafah Kristian, mereka pakai akal untuk nak berdepan dengan isu tu, tapi mereka tak pakai, mereka tak pakai nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi flow pemikiran Mu'tazilah yang tadi, slot yang pertama tadi, anda lebih fokuskan kenal diri kita baru kita kenal musuh. Yang slot ni kita kenal musuh baru kita boleh berhati-hati. Gitu. Jadi, flow pemikiran Mu'tazilah, apabila berlaku sesuatu masalah atau ingin menyelesaikan sesuatu perkara atau ingin membuat sesuatu perkara, maka flow pemikirannya adalah seperti berikut. Yang pertama, mengkaji baik maslahah dan buruk yang ataupun mafsadah perkara tersebut dengan menggunakan akal. Tak langsung tengok Quran, tak langsung tengok hadis. Yang kedua, jika akal melihatnya baik, maka ia akan diteruskan sekalipun nas mengharamkannya. Dan jika akal melihatnya buruk, maka ia akan dihentikan sekalipun nas mewajibkannya. Dan nas ni dia tak pakai sangat. Kemudian dengan kata lain, mereka menggunakan ukuran maslahah dan mafsadah aqliyah, bukan syar'iyah. Boleh nampak dia punya flow dia. Mana kalau berlaku masalah, contohnya nak naikkan ekonomi. Contoh nak, anda ambil lah. Judi ni nak haram ke tak nak haramkan? Nak haram tak nak haram judi, itu dia tak tengok pada nas Quran hadis. Dia buat kajian, judi ni berapa untung? Okey, berapa untung, berapa income, kalau nampak income besar, okey. Income tak berapa besar, KO. Gitu. Itu Mu'tazilah punya pemikiran. Jadi makna ukur satu benda tu, dia tak tengok nas dulu. Kalau kita orang Islam, tak kira untung besar ke, bagi positif besar, kalau nas kata haram, kita akan ketepikan benda tu. Itu pemikiran kita. Pemikiran Mu'tazilah, tidak. Mana dia cuba nak meng-highlightkan benda-benda yang yang positif di sebalik benda yang haram, dan menghalalkan negatif di sebalik benda yang benda yang wajib. Akhirnya apa berlaku? Akhirnya orang nampak yang wajib tu tak perlu sangat dilaksanakan, yang haram tu tak apalah kalau buat. Ini yang akhirnya menjadikan orang Islam rasa tak apa dengan hukum. Hukum ni tak apalah, nak buat tak apa, tak nak buat tak apa. Ini yang antara kesan daripada pemikiran metodologi Mu'tazilah. Okey. Boleh nampak eh? Okay. Sebab tu masa dia berlawan dengan golongan ahli falsafah Kristian tu, dia tak tengok maksud ayat kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kalau tengok ayat tu, dah terjawab apa yang dibawa oleh golongan ahli falsafah. Tapi dia tak pakai yang tu, dia pakai akal terus. Nak pakai, nak settle dalam masa singkat. Nak settle dalam masa singkat, ringkasnya senang, ijtihad, Quran tu makhluk, habis cerita. Terjawab terus. Anda pakai macam tu. Itu yang akhirnya dia ketepikan tafsir ayat yang digunakan oleh golongan ahli falsafah Kristian. Dia terus pakai guna akal sebab nak cepat hadapi masalah tersebut. Ini metodologi pemikiran Mu'tazilah. Okay. Flow pemikiran Al-Sunnah ialah apabila berlakunya sesuatu masalah atau ingin menyelesaikan sesuatu masalah atau sesuatu perkara atau ingin membuat sesuatu perkara, maka flow pemikirannya adalah seperti berikut. Yang pertama, melihat kepada Al-Quran dan hadis sebelum menggunakan akal. Hak pertama dulu kita ambil tahu ialah dalam bab ni, Quran dan hadis sentuh ke tak sentuh. Itu first question.
bukan pergi baik dan buruk dulu. Bukan pergi kepada ground research dulu. Dia pergi kepada Quran ada sentuh ke tak ada sentuh dalam isu ni. Kalau Quran ada sentuh, contohlah kita kata Quran tak sentuh, macam ada cerita semalam. Ha, kalau Quran tak, kalau Quran tak sentuh. Katakan contohnya kita nak nak memastikan keselamatan jalan raya. Dekat simpang 4 banyak sangat berlaku kemalangan. Buka Quran dulu, ada ke tidak yang menyatakan tentang hukum simpang 4 ni? Buka Quran, buka hadis, search habis search dah, akhirnya tak jumpa. Bila tak ada, baru kita pakai akal. Tengok barat buat macam mana, tengok timur buat macam mana. Kalau tak ada kat barat, tak ada kat timur, kita ijtihad sendiri. Itu tak jadi masalah. Nak tengok ke barat, nak tengok ke timur, dalam perkara tak ada nas, itu tak ada masalah. Ha. Tapi let's say lah kita kata, dalam bab tu ada hukum. Ha. Contohnya kita kata, let's say lah kita kata, nak buat, apa contoh? Contoh tu banyak, cuma nak supaya mudah itu faham, dan orang kata, yalah, untuk mudah kita, kita tanggap benda tu. Contohnya apa? Saya boleh beri contoh. Dia kalau tanya dua hala ni nampak segar sikit. Ha, macam Josefah juga. Kalau Nabi tanya dia, segar mata tunduk ke bawah. Ha, gitu. Ha. Siapa boleh bagi contoh masalah model? Ha? Yang ada nas. Alah, senang je, tak payah pun. Contoh kita tanya, nak buat negara kita hub hiburan contohnya. Senang cerita lah, senang cerita. Kalau kita ambil flow pemikiran Islam, yang pertama kita bukan kaji kalau buat hub hiburan berapa investment akan dapat, berapa investor akan masuk, berapa untung kita dapat, berapa cukai akan dikutip oleh kerajaan, tak tengok benda tu. Yang first kita tengok dalam Quran dan hadis ada tidak benda ni. Kalau bila kita tengok dalam Quran dan hadis ada sebut. Hiburan yang melalaikan ada disebut dalam Quran tak boleh. Ha? Dan kemudian apa, hiburan yang mendedahkan aurat walaupun untuk hanya orang bukan Islam, orang Islam tak boleh hanjur contohnya. Banyak nas yang berkaitan, jadi akhirnya kalau kita ambil flow pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita terus ketepikan benda tu walaupun nampak income-nya besar. Itu flow pemikiran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau cara Mu'tazilah, dia tengok orang kata apa, fact and figure dari sudut untung, positif dan apa yang dapat dinilai. Jadi, kalau nampak positif tu besar, dia akan buat. Walaupun Quran kata haram. Kalau nampak negatif tu besar, dia tak akan buat walaupun Quran kata wajib. Nah, itu flow pemikiran yang dipegang oleh golongan-golongan Mu'tazilah. Tapi, jangan faham betul-betul ni. Anda tak kata siapa-siapa Mu'tazilah ni. Jangan itu pandai-pandai heret benda ni. Ni kena faham betul-betul. Anda tak bertanggungjawab. Hidup dan mati. Itu yang tuan penjelasan. Tapi anda nak ceritakan bahawa ini contoh. Macam mana kita kata pemikiran yang berlandaskan kepada flow Mu'tazilah dan juga flow pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kalau kita belajar bab Tayarat, bab Usuluddin, ini banyak dibahaskan macam mana dua aliran pemikiran yang berbeza. Sebab itulah ramai golongan pakar Usuluddin menyatakan bahawa Mu'tazilah walaupun jasadnya sudah mati tetapi rohnya masih hidup menjelma dalam bentuk moden. Itu banyak yang tulis buku. Tapi dalam bahasa Arab lah, dalam bahasa Inggeris saya tak pasti sangat. Dia tajuk dia Al-Mu'tazilah Al-Julud. Maknanya moden Mu'tazilah. Walaupun jasadnya dah hilang, namanya dah hilang, tapi roh pemikiran itu timbul semula. Ini yang dinamakan flow pemikiran. Okey. Jadi anda ingat masa pun tak izinkan. Cumanya daripada apa yang kita bincangkan tadi, yang penting ialah kita memahami bahawa sejarah itu walaupun sudah tinggal sejarah, tetapi sejarah itu memainkan peranan kepada kita untuk memahami perkara yang lepas sebagai pengalaman kepada kita. Yang menyelamatkan keadaan satu je, iaitu kita berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada nas dan sumbernya yang asal. Itulah benda yang boleh selamatkan kita insya-Allah. Jadi sebab itulah kalau kita perhatikan, walaupun fitnah tu berlaku zaman dulu. Contohnya anda ambil macam zaman lepas Mongol. Kalau tengok dari sudut logik, Islam dah tak naik dah. Saya duk gambarkan, saya baca sejarah Mongol serang negara Islam.
saya gambarkan lebih teruk nak banding dengan keadaan umat Islam pada hari ini. Saya ingat fahaman wahdatul wujud tak timbul pada zaman kita ni. Tapi bayangkan zaman Mongol, fahaman wahdatul wujud dan seumpamanya meresap masuk dalam masyarakat umat Islam. Sehinggalah kita kata dibangunkan khilafah Turki Utsmaniyah oleh keluarga Ottoman, akhirnya bila bangkit khilafah Utsmaniyah dan akhirnya Islam itu kembali jernih. Walau macam mana pun dalam kita kata perjalanan sejarah, Islam berhadapan dengan zaman kekeliruan tak lama. Kalau kita ambil daripada zaman Nabi Adam pun sampai zaman kita ni, Islam menguasai bumi lebih lama daripada Islam berada di bawah. Contoh kita ambil, kalau kita buka Quran, itu pernah dengar Tamadun Sabak. Tamadun Sabak, dalam Quran ada surah Sabak, buka kisah tu. Dalam Quran kalau kita baca ayat kegemilangan 2 ayat, ayat kejatuhan sekitar 3 hingga 4 ayat. Tapi tak bermakna Islam jatuh tu lebih lama daripada Islam naik. Kalau kita baca sejarah, Tamadun Sabak dibina di zaman Ratu Balqis, di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, naik jadi sebuah tamadun yang agung selama 800 tahun. Tapi zaman korupsi yang menjatuhkan empire tersebut ialah sekitar 50 tahun. Tapi lepas jatuhnya empire Sabak, naik satu empire baru namanya empire Tubak. Empire Tubak ini adalah empire yang beriman. Naik balik dan dibertahan selama 100 tahun. Naik negara Islam Madinah. Bila jatuh, diserang oleh Mongol. Berapa lama? 100 tahun. Jatuh di zaman Mongol, berapa lama? Tak sampai 100 tahun. Naik khilafah Utsmaniyah, berapa lama bertahan? 100 tahun. Bila jatuh? Tahun 1924. Bila jatuh? 1924. Hari kita menyama hari ini, baru berapa tahun? Baru 86 tahun. Maknanya tak sampai lagi 100 tahun. Walaupun kita rasa lama, sebab lama tu sebab kita celak mata, Islam dah jatuh. Tapi kita kalau tengok period sejarah, Islam tu dia akan berkembang dan berkuasa lebih lama daripada Islam tidak berkuasa. Itu realiti. Sebab itulah kalau kita balik kepada isu tadi, Nabi bersabda, "Wa fihi dakhlun." Antara dua kegemilangan itu akan ada zaman keliru. Zaman Abbasiyah, jatuh Afrika, jatuh Mesir, ditawan oleh tentera Islam. Kemudian jatuh khilafah Abbasiyah. Mana antara kegemilangan perluasan kawasan Islam itu. Kemudian jatuh sebab apa? Antara dua kegemilangan itu, antaranya ialah jatuhnya Konstantinopel zaman khilafah Utsmaniyah. Tapi antara dua kegemilangan itu adanya zaman Dakhlun, zaman keliru. Ini dah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakin antara dua kegemilangan. Sebab Nabi sebut apa? La tuftahanna Al-Qastantiniyah War-Rumiyah. Dan akan dibuka kota Konstantinopel, iaitu Turki pada hari ini, yang dulu dianggap sebagai Rom Timur. Dan kata Nabi akan dibuka kota Ar-Rumiyah. Kota Rumiyah, kalau tengok lokasi dia, sebagaimana disebutkan Rom pada zaman Nabi, ialah lokasi dia pada hari ini ialah Itali. Nabi kata Itali pun akan jadi sebuah negara Islam. Dan kata Nabi, sebaik-baik raja dan tentera ialah raja dan tentera yang berjaya membuka dua kota ini. Jadi hari ini Itali masih belum jatuh. Dan kita yakin dengan janji Nabi, Itali confirm akan jadi negara Islam. Tapi antara kegemilangan dan dua kegemilangan itu akan berlakunya zaman keliru. Jadi sebab itulah yang kita duk cerita serangan pemikiran dan sumpah menyang, kita rasa benda ni, oh selama-lamanya kami itu tidak. Kita bukan macam komunis. Jatuh negara komunis, fahaman komunis hilang dan tak naik. Kita tidak. Islam, walaupun jatuh negara Islam, fahaman Islam tak akan habis. Sebab Al-Quran dan hadis dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fahaman Islam benihnya di situ. Sebab itulah jatuh macam mana pun negara umat Islam, dia akan bangkit balik. Dan bangkit biasanya tak sampai 100 tahun dalam sejarah selepas daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkara yang kita kena yakin dengan sebetul-betul yakin. Sebab itulah kita kena pegang dengan hadis tadi, yang mana Huzaifah tanya Nabi, "Ya Rasulullah, kalau aku sempat dengan zaman keliru tu, macam mana aku nak buat, Ya Rasulullah? Apa kamu pesan supaya aku buat?" Rasulullah menyatakan bahawa, "Talzamu jama'atal muslimina wa imamahu." Kenalah kamu komit, kamu iltizam
dengan jemaah Islam, kumpulan Islam yang menegakkan Islam dan juga kepimpinan mereka. Baru kamu selamat. Ini dipesan oleh Nabi SAW kepada Huzaifah bila mana berhadapan dengan zaman keliru, zaman Islam ni banyak tak tahu mana satu betul. Nabi kata, kamu kena beriltizam dengan kumpulan Islam yang melaksanakan Islam, nescaya kamu akan selamat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau tak ada kumpulan Islam, langsung tak ada. Rasulullah kata, i'tazilu adalah kamu beruzlah, sekalipun uzlah itu menjadikan kamu terpaksa memakan akar-akar pokok. Dan kamu mati dalam keadaan begitu lebih baik daripada kamu hidup, kata Nabi SAW. Tapi walau macam mana pun, Imam Ahmad menafsirkan hadis itu. Imam Ahmad kata, kalau ada kumpulan Islam, tiba-tiba dia pergi uzlah. Ini kita boleh buka dalam musnad Imam Ahmad. Disebut kalau ada kumpulan Islam, tapi kita beruzlah, kata Imam Ahmad, hukumnya adalah haram. Sebab banyaklah hadis yang dikemukakan oleh Imam Ahmad yang menunjukkan bahawa tak boleh orang Islam ni beruzlah untuk ambil tahu hal urusan orang Islam yang lain. Sebab Nabi menyatakan bahawa seseorang yang beruzlah beribadat selama 60 tahun tak sama dengan satu hari mereka yang berhadapan dengan kerenah masyarakat dan membetulkan urusan masyarakat. Ini antara banyaklah hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ini antara cara macam mana kita nak selamatkan diri kita daripada serangan pemikiran dan juga kekeliruan. Jadi anda ingat masa pun tak izinkan, dan insyaAllah slot kita yang keseluruhnya anda akan terangkan berkenaan dengan macam mana cara pemikiran moden pada hari ini yang meresap masuk dalam pemikiran umat Islam. Jadi mungkin anda rasa mungkin ambil masa yang lebih panjang, tapi insyaAllah anda akan cuba tidak menghevikan kita punya perbincangan, insyaAllah. Ke rasa heavy? Berat ke ringan? Boleh? Kalau rasa berat tu, orang kata apa, anda cuba ringankan sikit. Kalau entum kata susah tu, anda rasa nak suruh bagi senang sangat sebab level kita bukan budak darjah tu. Jadi anda bagi benda yang agak simple. Kalau tak faham, insyaAllah kita bincang. Jadi mudah-mudahan apa yang anda terangkan tadi daripada kita punya original position, pastikan kita berada di situ, jangan beralih. Yang kedua, macam mana dalam sejarah telah berusaha untuk mengalihkan posisi umat Islam, dan dalam realiti insyaAllah kita akan bincang macam mana bentuk serangan pemikiran moden pada hari ini yang menghakiskan dan menghapuskan kita kata keyakinan dan pegangan umat Islam di zaman moden, insyaAllah. Aku lukuh lihada, wa astagfirullahal azim li walakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.